Pada hari ini saya ini YouTube yang asli seluruh Indonesia. Saya ini berada rumah saya di Pekanbaru. Saya berada sama ini mobil Berlin putar-putar dari Tasikmalaya menuju Medan. Alhamdulillah. Putar-putarnya ini. Halo, selamat siang. Putar-putar. Udah ini berapa kali? Ah, ini supir bodoh. Oh. Kamu, udah berapa hari ini? Pak, putar-putar perjalanan dari Tasikmalaya ke tujuan Medan. Hah? Seminggu, Pak Putar. Oke, seminggu. Apa kuro-kuronya sehat-sehat semua? Sehat, ya, kita Pak Putar, oke. Terima kasih ya. Karena ini PT Pelangi, yaitu Bintang Arena. Saya barusan saya wawancarai tadi Berlin putar-putar dan hampir perjalanan. Sekarang ini saya jumpa pada siang hari ini. Kok keren banget ini supirnya si Raja Namora, yaitu dari Tapanuli Selatan. Ya, sana banyak juga ini garis-garisnya bujing-bujing, jenges-jenges. Nah ini lah nih ya. Pak Nasution, selamat sore. Jamnya tengah sore apa siang ini? Siang. Cemana kira-kira kesehatan Bapak Nasution? Alhamdulillah, suaranya hilang suaranya serak. Hilang. Karena dia baru semalam dia begadang. Selalu mobil Nasution agak apa? Rewel dia aja, mungkin dia begadang mencari makan. Ini udah berapa hari nih Bapak Nasution tujuan dari apa namanya? Dari mana? Tasikmalaya. Sampai tujuan kemana nih Bapak Nasution? Kira-kira Aceh. Terima kasih. Iya ya, kira-kira penumpangnya ada yang usil di sini? Kira-kira? Setia penumpangnya. Ya ada yang garis-garis, bapak-bapak yang ganteng-ganteng ada pula. Oke lah, selalu Bapak Nasution tetap waspada ya, bekerja. Iya, mudah-mudahan saya ini pun pandai bahasa Mandailing. Ligin boy mana tembak mangoban motor ni? Aje ligin ko mangoban motor bujing-bujing di sini puan. Di hutan siampori, hutan si stinjak. Stinjak. Ligin boy mana? Go narado hoda ya. Itu, nak bisa do marpido-pido happy hoda. Alengko soraho, untuk KDP udah bisa do berlim putar-putari. Ya, tuan. Aku salah ni ya, bahat tu salah ni ya. Iduh, saya ke persada malah suruh saya nang dapat. Jadi kamar tu anak pilih malah ni mana dapat lajang dapat eh. Okey dapat. Jadi tolonglah berdoa. Doakan di mana selamat sampai panjang umur. Jadi namanya termasuk Bintang Arena si Raja Namora dah. Songo ni mago ipa sahat pada siang hari. Utut asli dari Pekanbaru ya. Okey, halo, ada lagi di penumpang saya ni. Sebelah tangan kiri saya itu saya sapa dulu. Mister Bandung. Halo Pak. Halo Bandung. Halo Bandung. Ini Bapak tujuan ke mana Pak? Mau apa dulu? Mau cari gembel dulu di Medan Pak. Waduh. Bapak ini cari apa tadi Pak? Cari gembel. Cari gembel. Beliau itu hidup itu sederhana. Iya, iya. Mencolok kayak orang-orang itu. Jadi Raja Napogos. Iya, Raja Napogos. Bintang Arena, saya Bintang Arena ini. Bintang. Oh, iya, Arena Bintang. Arena Bintang. Iya, di sini sebelah kiri saya. Bersaing tapi sehat. Bersaing ini. Bersaing tapi bersaing sehat. Si Raja Napogos Bintang Arena dari Bandung. Sama Raja Napogos. Sebelah kiri saya itulah si Raja Napogos. Si Raja Napogos. Sebelah kanan Raja Naposo. Raja Naposo Namora ya. Raja Naposo sama Raja Naposo. Ini Pak Julian kepasan mobil ini. Iya. Untuk saya Pekanbaru, kenapa sih saya hubungi kamu berapa kali kok enggak mau ngeliput putar-putar ya?
apa salahnya, tolong di dalam YouTube ya. Karena Berlin Mutar-Putari capek hubungi dong. Ya, tadi saya tunggu-tunggu di lepak PTP Langit di Pekanbaru tak ada jawaban ya. Tapi mana tahu ribut. Kalau sekali lagi hubungan siapa menapa ya. Oke lah, saya sampaikan dulu. Saya ini butuh Pekanbaru. Saya bergabung dulu di Jogja. Selamat siang Mas Agung. Aziz Agung lagi mengapain? Apa repot Mas Agung? Balas dengan video. Iya, sesekali sapa-sapa kita ini. Ada lagi, masih sapa lagi nih, siapa ini? Wah, itu ya. Aziz Erlambang yang ganteng ya. Halo Aziz. Iya, dia di Palembang lah. Iya. Dari Pakal dulu. Pak tunggu dulu. Iya, Pak Aziz. Yang ganteng selalu pakai kacamata, jumpa kita dong ya. Nanti mungkin saya mau Jogja ini mengawal PT Pelangi Putar-Putar Mak Aziz ya. Coba nanti kira-kira hampir jalan 2 minggu lagi bertemu kita di Jogja. Jadi saya ini pun biar ada SK saya utut dari Pekanbaru ya. Oke lah, terima kasih lah saya bikin dari Jogja. Saya sapa lagi nih. Di apa? Di Tasikmalaya. Halo Pak Julian, Tasikmalaya. Pak Uli. Ya. Semoga bertugas ya. Tapi jangan, Bapak, jangan terlalu kira-kira kali di banknya itu ya. Karena Bapak kan kepala bank. Iya. Ingat makan dong. Ya, sedikit kali. Kumpang kita diri ini. Mantap-mantap. Iya, siapa yang turun di Musi 2? Iya. Bang, minta maaf bang, ongkos saya kurang 50. Yeah. Nanti kalau berangkat dari Aceh ke Jakarta, tolong singgah. Saya mau kasih duit yang 50 katanya. Ada kan sewa kita turun di Musi 2, Palembang? Ada. Itu ada. Duitnya kurang 50 ongkosnya. Kurang nggak apa-apa kalau kurang. Tadi di chatnya dari WA. Yeah. Kalau abang udah berangkat nanti ke Jogja, tolong singgah di Palembang Musi 2, telepon saya. Yeah. Saya ada utang sama abang, kurang ongkos 50 katanya. Yeah. Oke, okay, siap saya bilang. Siap. Kan terima kasih hati, kan? Yang baik hati sama Abang Nasution. Berarti di situ video enggak pernah berbohong ya. Orang berbohong enggak suka Tuhan, yang suka iblis kalau orang berbohong ya. Tapi kalau enggak berbohong itu yang disuka Tuhan. Ya mudah-mudahan kalau bisa nanti di mana Palembang ini Bapak Nasution menambah ongkosnya? Iya di Palembang. Okelah, terima kasih. Yang tadi kurang 50.000 lagi. Nah. Terima kasih ya, saya sapa hati. Oke lah, begitulah pada siang hari ini. Saya ini dulu saya liput semua ini penumpang-penumpang saya di apa mobil bermutar-putar. Mobil mutar-putarnya lagi selo-selo ini, asyik-asyik ini. Halo. Aduh. Nah, inilah cuaca pada siang hari ini. Saya ini berada di PT Pelangi yang membawanya PT Pelangi yaitu Raja Namora, Bintang Arena, Raja Namora, Sinasution ya. Oke lah, semoga bertugas. Jangan sampai mengantuk ya, Bang Nasution ya. Karena ini tanggung jawab tinggi. Lebih penumpangnya ada berapa orang ini, Bang Nasution? 47. Jadi ini yang habis. Iya. Selamat siang. Saya sapa dulu ini. Penumpang ini semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Apa? Apa kekenyangan mangan apa? Ngantuk. Aduh, ya. Sendiri kecapean ya. Ibu, Bapak mau kemana? Aceh PD apa Aceh besar? Aceh Tengah. Bapak ini keluarga di sana, Pak? Iya. Coba sapa-sapa anak Bapak di rumah bahwa nanti hari Minggu udah sampai. Ya, jadi oke, terima kasih. Iya, Bang, mana nih? Hah, Aceh. Iya. Di mana kampung? Di. Iya, keluarga enggak ikut. Sapa-sapa sama anak yang tersayang di rumah ya. Ramai keluarga, istri. Inilah cuaca pada hari siang ini. Saya tegur ini semuanya dulu ini, saya sapa-sapa. Malah kan tidur, ya. Ada yang tidur, Iya, oke lah. Halo. Ada keluarga di rumah, di mana kampung? Di Tasik. Hah? Tasik. Di Tasik, di sana anak. Sama coba si apa, sama anaknya, sama ibunya. Oke lah, bapaknya ini
lagi naik motor peti pelangnya, nanti tolong dibuka YouTube-nya Haji Air Lambang sama Pamini Karaba biar bisa jumpa setiap hari di arena. Nah itu si Raja Namora Sinasution ya, naik pelangi peti pelangi setiap hari bang. Kalau suka jumpa sama ibu, buka HP-nya ya sama anaknya. Oh ini abang, oh ini yang ganteng-ganteng. Eh, kasih udah kawin? Belum. Punya pacar? Ada. Udah ada? Di mana pacarnya sekarang? Halo. Agung, saya ini lepot ini. Ini. Iya, saya ini. Saya ini asli. Untuk dari Pekanbaru. Iya, asli ini saya ini. Nanti, saya masih kerja ya. Sama-sama kerja. Begitulah. Eh, pacarnya anak muda di mana kampung? Tasik. Ada, udah ada pacarnya? Ya. Namanya siapa? Kamu cinta sama dia? Nah, kalau cinta siapa dong? Halo, Bang. Abang lagi berjalan mencari nak, bilang aja. Ya coba saya katanya, ya. Nanti pulang dari sana enggak sambut. Halo, Dek. Halo, pokoknya sajalah. Iya, jangan malu-malu ya. Ya Dek, abangmu sudah disapa ya di Tasikmalaya. Semoga adik ditinggalkan baik-baik ya, jangan keluar malam ya. Oke lah, barulah ketidur. Halo bang. Iya, apa nih, di mana kampung? Bogor. Bogor? Ya, udah berkeluarga? Belum. Belum, masih lajang dua-dua? Iya. Iya, pacar sudah ada? Ada. Iya, tapi belum nikah? Belum. Iya, sobat siapa adik-adik sama bapak-bapak sama pacarnya di rumah? Mana tahu nanti biar ditengok ya di mana anakku gitu ya. Coba sapa bapak sama mama dulu. Baik, siap-siap aja di sana. Iya. Makasih. Iya, doakan aja anak pacarnya ini lagi perjalanan ya. Oke, ini lagi tidur. Iya. Terima kasih. Halo. Abang di mana kampung, Bang? Bandung. Waduh, Bandung. Tujuan mau ke mana? Aceh. Di keluarga di Bandung ya. Kasih sapa dong sama anaknya, udah berkeluarga ya. Ya sapa anaknya, sapa ibunya. Ya oke, inilah bang, ini tujuan Mbak Aceh, istri di Bandung. Semoga didoakan bapaknya, bekerjanya bagus, jangan ada menimpa musibah ya. Ya bu ya, ini aja bapaknya. Halo. Aku mana nih? Iya, musik bang. Siapa dulu? Wah, ini banyak tidur. Hang, kakinya cekit, belum bisa aku lewat. Wah, Lena ini pada siang hari ini, ya penumpang Berlin putar-putar, lagi tidur, menikmati cuaca yang bagus. Halo bang, tidur enggak? Nantuk. Aduh, bang, mau kemana bang? Ke Aceh. Di mana di Aceh bang? Ya kurang tahu. Kurang tahu. Kampung di mana? Lampung. Ya sudah kawin. Ya. Sapa dulu sama istri anaknya di rumah. Ya orang itu nanti nampak ya. Iya. Makasih. Iya. Oke lah. Saya ini menjalankan tugas pada siang hari ini karena mobil mutar-putar agak lumayan penumpangnya ya. Terima kasihlah sama Tuhan Al-Maisa, diberkati penumpangnya ya. Terima kasihlah sama Tuhan Al-Maisa, diberkati penumpangnya sampai banyak di dalam karena sampai ini. Makasihlah sama Tuhan Yesus ya. Iya, masih inilah cuaca sekarang ini di dalam bis Berlin putar-putar dari Tasikmalaya menuju Medan. Sesudah itu nanti dia terapal ke apa, langsung ke Banda Aceh atau itu apa, Pidi
Berlin putar-putar udah pernah dari sana itu. Dari tapak dua, dari apa? Subul Salam, apa? Kota Pajar, Singkil, Rimau, ya, Burung Luas, udah. Baru Labuan Haji. Labuan Haji. Baru Sinabang. Benda Aceh besar ya, Malabo. Oke, semua saya sudah jalan ya. Jembe luncur sekarang dari Aceh Tenggara udah pernah Kota Cane ya. Putar-putarnya. Saya bergaul sama orang Aceh banyak. Sekarang bis Berlin putar-putar menuju Kepidi. Ya oke, saya ini sampai Aceh apa pernah? Aceh Timur. Yang banyak perusahaan batu. Sana oke lah. Moga lah Tuhan melindungi perjalanan PT Pelangi putar-putar sana. Iya, terima kasih. Kirim-kirim salam semuanya, yaitu Bapak Abang tadi, Mas Agung udah saya sapa-sapaan. Sebelum sama-sama Sister Lambang udah. Oke, ini saya sapa dulu. Nah itu abang di Sikokol, Bang RT. Bang RT, sehat ya? Apa kabar Bang RT? Mudah-mudahan kakinya ya berasa sembuh ya, jangan lupa berdoa ya. Pak RT ya, iya Pak, jangan. Nanti marah bininya Bapak RT itu. Sana dulu, Bang. Nah, tokenya masih berdiri, saya usir ini. Ayo utupnya ini. Bang RT, saya sapa dulu ya semuanya. Makasih. Saya ini melanjut lagi. Itu di Pekan, ada lagi spesial di Lampung Barat. Lampung Barat ini asli YouTube-nya apa ya? Halo Lampung Barat. Terima kasih. Semoga sukses ya. Karena semalam itu nampak Bapak RT ikut sampai Palembang mengawal Berlin putar-putar. Sekarang nanti mana tahu Lampung Barat ya Bang ya. Ikut nanti gimana suka atau ke Tasik atau ke Jogja ya. Kalau enggak sampai ke Medan ya. Lampung Barat. Terima kasih. Semoga panjang umur, murah rezeki ya. Tapi mobilnya sudah bisa jalan Bang. Yang kasih hadiah sama Berlin putar-putar, boleh membeli alat-alat perak mesinnya ya. Gak jadi boleh sandimuk ya dong. Oke ya, nanti kapan-kapan ada rezeki Berlin putar-putar, ya langsung nanti boleh sandimuk. Biar penumpangnya gak kasihan kedinginan malamnya kalau ada rezeki. Itulah pada sore hari, siang hari ini saya sampaikan sama si spesial, yaitu abang saya di Lampung Barat. Terima kasih ya, terima kasih sama abang, sama istri, sama anaknya. Amin gitu lah. Saya ini meluncur lagi. Saya mana apa lagi nih, ada di apa namanya itu, di Palembang. Nah itu pertama yang saya ketahui cuma hanya dua nama ya. Pertama Pak Romo ya, moga sehat Bapak dosen ya. Yang maksud ya supir Nana Sution, dosen ya, kepala dosen. Oh, iya. Okay. Palembang. Nah dia siapa dong? Oke, kepala dosen ya, Pak Romo. Pak Romo suaranya habis. Iya Pak habis. Romo, Pak Bapak Nana Sution agak habis karena semalam mobilnya apa rewel sampai mencari mekanik ya. Alhamdulillah sudah bisa ini berjalan lancar dengan selo-selo ya, menuju sampai Benda Aceh. Gitulah saya bilang sama Bapak Romo pada siang hari ini. Okelah saya sapa Abang Muslim polisi ya. Bang Muslim, semoga bertugas ya. Iya, polisi Palembang Mas Muslim, semoga sehat. Ini halo, Nababan. Pak. Ya sombar katakan dua kata sama Pak polisi Muslim. Iya. Ya, Pak, sorry mobilnya
kelewatan Pak, nggak nyampe ke rumah, ke tempat Bapak. Iya, terima kasih. Nanti dari Bandung akan berhenti di tempat Bapak. Iya, terima kasih. Karena walaupun belum masuk mobil Bang apa Slaban ke tempat Bang apa Bapak Polisi Nasution di bandara, nanti satu masa lagi masuk Pak ya, jangan berkecil hati, tak berbesar hati. Oke lah, sama anaknya saya sapa dulu. Ini utuh asli nih dari Pekanbaru. Iya Bu. Iya siang. Ya, anaknya siang. Sama anak laki-lakinya. Siapa nama, jangan rewel ya adik ya. Jangan bapaknya gendong-gendong ya. Capek bapaknya nanti, biar bisa bapak itu panjang umur ya. Oke, jangan rewel deh. Itulah disampaikan untuk Pekanbaru ya. Oke lah, terima kasih. Itulah lagi yang di sore tadi disapa. Ya di sore. Saya ini sudah berada di tol mana ini? Tol Pekanbaru, jalan masuk. Iya, Kandis, menuju Kandis langsung masuk tol ya. Oke lah yang di sore, walaupun kita enggak bisa ketemu, jangan berkecil hati, nanti besok kita jumpa lagi ya. Jangan kecil hati semuanya yang di sore, karena ini karena penuh penumpangnya, jadi termasuk ngejar cepat karena beliau mau bekerja mungkin di Banda Aceh sekitar mungkin hari Senin, kalau enggak libur hari Minggu besok ya. Oke lah, terima kasih lah semuanya. Jadi begitulah di YouTube yang apa sore yang di Pekanbaru ada 3 orang lagi, maaf ya Bang ya, nama-namanya enggak hafal, walaupun nanti kita atur waktunya. Iya, nanti diatur waktunya. Saya sapa dulu semua ya, itu Palembang ya. Iya, sapa Palembang ya, terima kasih lah semuanya. Lagi campur cerita lagi, saya ini di Pekanbaru, yaitu di Pekanbaru capek apanya, level-levelnya, tapi tidak diangkat, tapi semoga kerja ya. Baik pun ada si Hotang, di mana itu alamatnya, itu si Hotang mana? Si Hotang yang datang ke Medan. Oh, Medan. Yang makan-makan kita yang dikasih HP. Di mana itu? Oke lah, saya sapa-sapa Horas tulang ya, bahasa Batak saya. Ya, udah ngamulak tulang satu barang ke Temberi. Habis kok Bang Layang ika, irok rom sudi. Itu bahasa apa itu? Bahasa Jerman ini. Bahasa Jerman. Iya, iya. Orang udah tulang dah. Oke lah, ada lagi tulang saya Pak di Istana Presiden ya. Juga tulang Pak ini. Siapa itu? Itu Bapak Pak wakilnya lah, entar bawa wakilnya. Oh, siapa sih? Siapa itu orang Pak? Karim. Juga torok itu. Orang tulang dah. Masa semoga marga apa? Enggak habis lupa tahu not tulang ke. Semoga bertugas di Istana Presiden si Jokowi tulangnya. Beremu menuju Mabenda Aceh tulangnya. Oke lah tulang, nanti kita jumpa. Kalau enggak tulang di pinggir-pinggir istana itu kan bisa parkir tulangnya. Biar pernah dong ke Istana Presiden ya, biar muter-muter ya. Kasihlah ya. Oke tulang, terima kasihlah sama tulang saya istana. Ada lagi tertinggal ini. Wah, saya ingat ini Bapak Polda Surabaya. Halo, Bapak Polda Surabaya. Iya, Surabaya. Ini kalau Surabaya halus, ini orang Jawa nggak ngerti halus bahasa. Keluarga. Ini berputar-putar, nggak bisa. Ya Pak Surabaya, Bapak Polda selamat tugas ya. Saya salam sama Bapak Polda di Surabaya yang memberikan hadiah. Bagi saya lah, ini enggak utuh ini Pak, karena saya takut sama Bapak. Nanti. Oh, nanti kasih tahu ya. Ya, untuk Pekanbaru Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Yang dikasihkan Bapak hadiah untuk membantu mobil bermutar-putar. Tidak bisa. Ntar enggaknya cewek apa-apa ini? Gambar? Oh, gambar ya. Cantik kutengok. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak, biar ada bercandanya supaya jangan tegang Pak ya. Iya, terima kasih Bapak Polda Surabaya ya. Terima kasih, nggak bisa dibayar berlim putar-putar siapapun, tapi Tuhanlah memberkati Bapak semua pekerjaannya Pak ya. Bapak Polda terima kasih, sama Ibu Polda, sama anak-anak Ibu Polda semua terima kasih. Karena apa? Bapak Polda itu bukan hanya di Surabaya masyarakatnya ditengok Bapak ya, sampai ke Sumatera Medan ya. Saya ini kan orang Sumatera, tapi Bapak ya terima kasih lah, saya bikin lebih sepuluh lagi. Walaupun Bapak bertugas di Surabaya,
tapi saya ini penduduk Medan ya, Sumatera Utara. Tapi perhatikan bapak saya, karena mobil saya itu agak rusak, ada dikasih sumbangan. Oke, bagian menumbang, terima kasihlah bapak Surabaya semua, di mana Anda berada, karena saya terima sikit banyak disumbangnya Berlin Butar-Butar, yaitu Polda Surabaya. Semoga sukses bapak Polda. Kalau bisa pak, saya doakan sampai jenjeran bapak ya. Makasihlah bapak, sahabat siang, makasih, amin. Ya oke lah, terima kasih segalanya. Nah itu saya ini meluncur lagi, nah itu injak rem yang di apa di Medan ya. Lalu apa? Channel gas sama injak rem semua ya. Tapi channel gas ya, saya ini ya, saya sapa Bang Abah Had ya, channel gas ya, apa injak rem kurang tahu pastinya ini, yang membawa saya ke tempat perusahaan LJ ya. Makanya channel gas saya ini sudah berada di tol Bahkan Baru, simpangnya nanti apa itu simpangnya di apa namanya di Kandis. Oke bapak Senen gas, nanti jumpa kita di Medan. Tapi saya ini kalau hari Minggu bisa jumpa, karena saya meluncur lagi ke Aceh, tak Aceh Pidi atau Aceh Besar. Oke lah, saya sambung dulu sama Aceh Besar semua. Ini karena supir saya ini Nasution, alhamdulillah ya. Nanti kami mungkin kalau sampai di Aceh Pidi atau Aceh Besar, Tunggu kedatangan kami. Pakai semua kami angkat, menompong dari Benda Aceh tujuan Jogja atau dulu ya Medan, baru Pakan apa Tebing, Pakan Baru, terus Palembang apa Jambi Palembang. Nanti ya naik mobil berputar-putar lah. Supirnya ada itu Super Arena, Siraja Namora, Sinasotian ya. Walaupun menuju ke kami, ini tujuan ke Jogja ini. Kira-kira tujuan bukan ke Tasikmalaya ya. Oke lah, kami ke Jogja. Mana tahu ada nanti naksir dari Benda Aceh. Coba nanti bersiap-siap. Mungkin kami nggak banyak waktu, paling 2 jam. Langsung putar kepala, tembak ke Jogja ya. Ke Jogja sama Surabaya, tempat bapak pun dah tadi ya. Ke Bali pun bisa ya. Nanti saya tarapal semua penumpangnya ya. Mana tahu, jangan ke Bali saja. Betasi pun bisa, atau Bandung. Nanti saya tarapal dari Sikokol ya. Nah, saya tarapal dia naik mobil apa itu, Bang? Dari Sikokol. Ada Liva yang itu, ada Rempi. Ada Rempi katanya. Ada Prima Jasa. Ada Prima Jasa. Oke lah, jangan takut. Pokoknya penduduk dari penumpang dari Benda Aceh menuju Bandung Tasikmalaya naik berputar-putarlah hari Minggu dari Benda Aceh menuju dunia. Kami nggak lama di sana, hanya lebih kurang 3 jam di Benda Aceh ya. Loket-loket semua Benda Aceh. Mana tahu ada nanti penempat-penempat kita, abang-abang, loket ya. Sama pun ada perempuan, kakak-kakak, sobat nanti dihubungi. Kita tayangkan aja nomornya. Nomor apanya, biar bisa dihubungi dari Banci Aceh ya. Tunggu dulu saya ambil, bentar. Apa abang ada sibuan ngasih nomornya? Kamu? 0812 0812. Sini dia dekat kamu. Kasih itu, kasih nomor apa itu? 0812. Oke. Terus 1244. 1244. 3535. 3535. Ah itulah, itu aja. Udah kecil lagi. 0812. 24 2 0812. 0812. 1244. 1244. 3535. 3535. Nah, itu seluler sama WA. Itulah nomor seluler sama WA-nya. Bisa dihubungi. Seluler. Seluler. Sama kayak aku enggak bisa bahasa Inggris. Bodoh semuanya. Sama seluler sama WA. 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 Iya. Iya, nanti jadi bodoh anak. Itulah sobat apa nomor supir saya, Sinasution yang Bintang Arena Siraja Namora. Membawa tujuan nanti ke Benda Aceh. Kalian mulai sekarang, mana tahu coba dihubungi nomor WA-nya. Yang mau berpergian, tinggal menghubungi nomor tersebut. Tinggal mau berpergian ke Jogja, Tasikmalaya, langsung hubung nomor telepon ini atau nomor WA. Langsung Nasution. Oke. Bintang Arena. Bintang Arena ini hari. Tapi yang lebih jelas, mana tahu tokennya ini apa? Yo, ini. Nomornya bacakan. Bacakan.
0821 6004 3520 Pak putar-putar. Pemilik PT Pelangi. Pemilik PT Pelangi. Dua-duanya bisa dihubungi. Tolong dihubungi hari. Tolong dihubungi hari ini atau kapan ada waktu. Ya, sekian dan terima kasih dari PT Pelangi. Jadi tujuan kita ini apa? Tujuan singgah juga kita di Ringkut. Iyalah lapor. Lapor kami ambangan kami di Ringkut. Lapor Ringkut langsung ke Aceh. Langsung ke Aceh bangga kami ya. Coba mana tahu nanti paket sama apa penumpang coba dikasih sama bintang Korena Nasution si Raja Nabora bang ya agam itulah. Jadi ini aja KTP-nya Berlin putar-putar ya. Asli punya KTP orang Indonesia ya. Berarti orang Indonesia asli ya. Asli Indonesia ya. Bukan cangkoan. Ini yang palsu. Iya coba rambutnya palsu. Iya oke lah kalau perlu nanti. Ini hari udah dibacakan 08 nih gelap. Bisa 08. 21 61 61 04 04 35 35 20 20. Like semua penumpang yang tujuan nanti keberangkatan hari Minggu dari Banda Aceh coba dihubungi sekarang antara KTP Berlin putar-putar nomor HP-nya sama Uya Sinasution ya. Semua sama HP kecilnya sama. Dan tolong dilaporkan sekarang biar kami ngatur bisa bangkunya. Mau di depan, mau di belakang, di mana suka, mau di samping biar putar-putar anak-anak gadis cantiknya bisa. Yang cantik ya, yang jelek pun enggak. Enggak apa-apa lah yang jelek pun enggak apa-apa. Jelek yang jelek lebih ada yang jelek yang bermak terus sama kita ya. Bisa. Mana, gadis, iya. Kita ya, bebas pilihan. Gadis kita kan mana tahu nak gadis. Kita nah. Oh, terima kasih lah begitulah dan siapa Benda Aceh semuanya sama Ringku ya kami bang mungkin besok pagi sampai sana ya kasih malam besok pagi besok malam lah besok malam iya besok malam sampai di Medan enggak lah besok pagi pagi di Medan langsung iya nanti malam main Medan pagi Aceh iya, tapi nanti Aceh di mana paling enak kami ini sudah lapar. Ya, Mie Aceh. Oh, Mie Aceh, oke. Okay. Sama-sama. Biar kami makan dulu Mie Aceh supaya jangan di Palembang aja mikir Aceh. Ah. Nah, di mana lebih enak di Palembang apa di Banda Aceh? Ya, Aceh. Karena di Palembang sudah ada Mie Aceh abang saya yaitu muslim ya. Di jalan pelabuhan ya, pelabuhan kapal terbang ya. Nah, bisa makan. Tapi nanti saya ini di Aceh, saya makan dulu di Aceh. Mie Aceh, terkait mana lebih hebat masakannya ya? Apa di Palembang, apa di Aceh. Oke, siap taruhan dong. Ya, bikin enak Mie Acehnya. Jangan kalah sama Palembang nanti. Tapi kalau nanti kalah, mungkin dari Banda Aceh bawa nanti ke Palembang semua makannya ya. Oke lah, saya sarankan sekali lagi sama itu warung agang saya itu di apa jalan apa kapal bandara. Hah? Jalan bandara Palembang. Nah, bandara Palembang. Baik pun penduduk Palembang makan dong ke rumah abang saya muslim di jalan bandara ya Palembang. Oke lah bagian PT Pelangi pun semuanya ya singgah dulu ya di rumah abang saya muslim yaitu polisi. Mana tahu tidak apa yang ada yang kekurangan bisa bang itu mengatur ya. Karena kita masyarakat biasa ya pasti kita habis perlindungan yaitu bang muslim di Palembang yaitu jalan bandara ya. Oke, ALS pun dari itu sudah saya pernah di ALS di Palembang ya. Coba-coba lah makan Mie Aceh, jalan bendara yaitu punya usaha abang muslim ya. Muslim yaitu Mie Aceh, ya ALS semuanya. Karena abang itu muslim bergaul sama ALS ya. Janganlah coba hanya bergaul di jalan, harus dicicipi dong Mie Aceh ya di jalan bendara ya, ALS semuanya. Ya lain-lain lama yang lain-lain lagi merek-merek lain yang kau ya. Jalan Bendara Palembang, disitulah ada dapat Mie Aceh cuma hanya dia aja jual. Bang Muslim Polisi ya, Jalan Bendara. Oke lah, saya sapa semuanya. Oke, terima kasih pada siang ini. Dimanapun anda berada, ada lagi siapa? Ibu Anti. Halo Ibu Anti. Oke lah, sukses Ibu Anti, semoga sehat ya. Karena menumbangkan baterai ya, baterai mobil saya. Semoga lah nggak bisa dibalas yang dibaikan Ibu Anti. Semoga dari Tuhan lah dapat Ibu Anti ya. Terima kasih Bu Anti ya. Oke lah. Begitu saya mengasih apa lagi? Nah itu, apa namanya itu?
spesial. Nah, rambut saya terima kasih lah semua, ya. Yang sudah menumbang selama ini. Mulai saya beli mobil bulan 10 tanggal 18 ya. Jalan 4 bulan. Alhamdulillah seluruh Indonesia banyak menumbang. Enggak bisa saya menumbang dari Sabang sampai Merauke. Enggak bisa saya sebut satu persatu. Lakan dari Jepang pun ada numbang ya. Iya, terima kasih lah semuanya saya bilang ya. Om yang yang dari Malaysia, yang dari Malaysia. Mana tahu ada lupa di namanya. Malaysia. Lupa namanya. Di Malaysia, Malaysia. Hah? Oke lah, terima kasih lah luar negara semuanya ibu numbang. Terima kasih lah nanti kalau mau tahu ke apa ke Jogja, baik pun dari luar negara, baik yang sekalian titip lagi sering putar-putar ya. Pada sore hari ini. Tapi kalau kampung saya, yang saya sampai di kampung saya Pak, Tanjung Balai, Kabupaten Kesaran ya. Kapan ada dasaran? Kesaran semuanya. Ya cuman Kesaran. Oke lah, saya berlin putar-putar ada punya rumah di apa? Itu Juta Mas di Kesaran ya. Di Juta Mas. Kalau ada nanti mau pakai rumahnya kosong sekarang, ya pakai kadang-kadang rumahnya ya, Juta Mas. Ini anak Kesaran, ada rumahnya itu. Sampai semuanya ya. Baru ada lagi di apa? Dulu berantu dulu saya di apa? Di bagan Asahan. Alamak, janganlah melihat orang saja Torjo. Pogi-pogi lah mau dekat hari raya ini mau puasa. Tinggalkan mencari kotam tu sama korang tu. Nah, di sebelum putar-putar karena kita satu kampung yo, bagan Asahan yo. Lama saya itu di pasal bagan Asahan yo. Budak-budak apa? Budak-budak kapol. Tapi kan enggak budak-budak lagi. Udah punya petip lagi ya. Dulu mencari orang saya dulu ya. Nah, saya enggak malu lah. Apa-apa kerja mampu ya. Yang tanggulam leher tujang. Nah, tinggal pada mencari apa putar mampu namanya yo. Ya maksudku dari bagan Asahan. Nah, itu sampai Delik Libung. Sampai semuanya ke Tanjung Balai. Jangan tinggal lidak saja, jalan-jalan nanti mana tahu ada keluarga di Jogja, di Tasikmalaya, di Surabaya, kawasan kampung dari Berlin putar-putar ya. Ngambil tiket murah, saya cari. Datang aja ke sana, rumah makan idaman. Di situ aja ambil. Kalau saya ini, Cang, nomor HP ini bisa hubungi. Kapan kau pergi, Bang? Pak, saya menopang ada keluarga saya di Jogja. Nah, ini nomor saya ya. Ya, orang satu kampung ya. Dari Bagan Asahan, Delik Libung. Pak, saya itu lama dulu kerja itu buka apa? Buka langgar. Wih, lah bayar. Menjatuh apa? Jatuh batu tuasan. Di apa? Dekat belawan ya. Nah, dibikin bambu, bikin batu. Ambil konak kaki kudang. Pak batu tuasan juga. Mati kianlah dimakan ikan itu ya. Tapi karena Tuhan bencana, kenaklah jajar itu. Jadi waktu itu saya budak-budak kapal. Belacak gobel namanya ya. Kalau saya berterang dari sekarang, ada peningkatan, alhamdulillah, enggak pernah cak gober lagi. Berlin putar-putar, itu enggak pernah cak gober lagi. Sudah mempunyai bis petik pelang ya, ke Jogja. Mana tahu kampung saya itu semua, apa bagan usahanya, teluk libungnya semua. Karena pada saya sana, saya ingat itu ya, sama si Dengki. Ya, si Dengki ya, tarik becak deng dulu. Tak coba kalau orang cak becak deng itulah. Ha. Sekarang enggak becak deng lagi, sudah apa? Apa namanya? Sudah becak masin datang bagiannya. Sidang ke semuanya, jadi mana tahu datang itu mengambil tiket, hubungi nomor KTP saya, lebih jelas di tiapan rumah makan idaman kesarannya. Di situ aja tunggu, tanya tiketnya. Ada hubungi HP ini. Bang, kapan berangkat ke Jogja? Mau jumpa family. Kasih tahu harinya. Saya pun nanti saya kasih tahu keberangkatannya. Itulah saya bilang sama kampung saya semua ya, Tanjung Balai semua, Pak. Iya, orang bosar dong. Istilah di sana apa yang bosar, Jang? Katanya kompur. Kompur di sana yang paling bosar. Iya, Tanjung Balai gitu. Oh, Pak, apa? Apa yang paling bosar? Kompur. Nah, yang bosar di sana apa? Bukan gunung yang bosar. Apa yang bosar? Kompur. Kompur, Jang. Tidak apa kompur saja di atas kapal itu, ya. Itulah saya sampai semua. Nah, ini. Tapi saya ini, lanjut lagi aslinya. Kecamatan Sungai Kepayang. Halo, anak baru Jogja Bapak. Abang di Sungai Kepayang jual nasi. Bukan baru Jogja ya. Nanti
ya pakailah bang, sebelum saya sampai ke sana bikin loket titip pelangi biar putar-putar ya. Mungkin bulan itu saya meluncur ke apa, ke Kapayang, semuanya bapak camat semuanya lah, semuanya penduduk Kapayang sama Beri ya. Saya Beri Kapayang, oke lah, terima kasih, saya sapa-sapa semuanya, nanti bisa bertemu ya. Makasihlah sahabat kampung. Makasihlah. Tapi ada lagi meluncur saya ini lagi, belum dapat kampung. Itu kecamatan, Kabupaten Kesarang, Kota Baja, Tanjung Balai, Kecamatan Sungai Kapayang. Itulah saya ini KTP-nya ya. Yang ini ha. Jadi saya ini meluncur lagi capek ke Sungai Loba, yaitu si Dandan. Orang selain itu si Tumanggor, dah bodoh tua tiba, masa sering. Kedua pada amang dah. Sahat kirim salam ke hotel musuh terputar dah. Melihat parada selama baik-baik dah. Ujung-ujung bersih-bersih hati. Nah, itulah bagian saya itu. Baru lanjut lagi ke pasar 2, pasar 1 atau pasar Tampung. Nah, itu ada lagi rekan-rekan satu punya toko waktu saya jualan. Ya, kakak-kakak yang cantik-cantik ya. Ya boleh, 35 nomor apa? Ya, coba kena yang kabar terparang ya. Oke lah sama. Nah itu satu lagi abang, satu lagi tuh. Bakal semua. Pasar 1, pasar 2. Saya sampai lah semua. Lagi baru pasar 3 sampai pasar 4. Orang sudah pulang dah. Belum dapat waktu siang. Nangan banyak ini teh. Berem nengah Berlin dari Cikme dan dari Pekanbaru pulang dah. Mungkin nak terang bulan 2 mula ya. Kalau dia sudah satu rek naik jojo ada penting urusan dah. Oke lah, selamat tinggal rumah pulang ya. Saya Sudenang pasar 4, saya Sudenang untuk pasar 5 segitu seluruhnya lah. Itu dah yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Walaupun dari kampung saya sudah saya sapa keluarga semua seluruh Indonesia disampaikan. Terima kasih, amin. Itu lebih sampaikan.